Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana nyanyi kasih di Malaysia tanpa izin Hetikos Endang berdepan hukuman penjara dan denda RM150,000. Penyanyi Hetikos Endang berdepan saman sebanyak RM150,000 daripada komposer Richard K. Yoto atas dakwaan melanggar hak cipta lagu ciptanya yaitu Kasih. Hetty didakwa melakukan kesalahan tersebut pada konsert Suara Jilid 2 di Malaysia pada November 2015. Richard mendakwa penyanyi legenda Indonesia itu bukan sahaja tidak mendapat keizinan nyanyian lagu tersebut, tetapi menukar lirik pada konsert berkenaan. Lirik aslinya, "Kasih, percayalah kepada diriku, hatiku, matiku, hanyalah untukmu," tetapi diubah menjadi "Kasih, percayalah kepada diriku, kasih sayangku, hanyalah untukmu." Jadi hidupku, matiku diubah menjadi kasih, sayangku, katanya. Tidak hanya itu, Richard mendakwa persembahan lagu berkenan juga dicetak dalam bentuk DVD dan dijual secara komersial menerusi label Siti Nurhaliza Production dan Universal Music Malaysia. Apa lebih menyedihkan, kredit nama pencipta lagu ditukar kepada Datuk Muhammad Nasir Muhammad atau M. Nasir. Peguam Richard yaitu Purwadi berkata Hetty sudah melanggar beberapa undang-undang hak cipta di Indonesia termasuk artikel 5 dan 4 berkenaan hak moral dan wujud dalam diri pencipta. Termasuk artikel 9 dan 8 undang-undang hak cipta mengenai hak ekonomi pemegang hak cipta serta pasal 113 ayat kurungan 2 tentang pelanggaran ekonomi pencipta. Purwadi menjelaskan hukuman bagi pesalah yang melanggar hak cipta berkenaan adalah penjara dan denda sebanyak RM500 juta. Sebelum ini, Richard pernah menghantar surat tuntutan terhadap penyanyi itu sebanyak 3 kali tetapi tidak diendahkan. Hetty diminta memberikan maklum balas berhubung isu tersebut dalam tempoh 7 hari untuk menjelaskan perkara sebenar. Kasih yang dipopulerkan Hetty dalam irama keroncong pada asalnya dirakam dalam versi bossa nova oleh Ermi Kulit pada 1986. Hetty merakamkan lagu tersebut pada 1987 selepas Kasih menjadi popular dalam kalangan pendengar di Indonesia, Malaysia dan Singapura. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.